Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ainun Kmyun dari Akademi YouTuber. Pada malam ini bersiaran dari channel Teacher Yuhaida Yusof. Selamat datang diucapkan kepada semua penonton yang turut bersama kami pada kelas malam ini. Apa khabar semua? Ya, didoakan dan diharapkan semuanya dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Ya. Sebelum memulakan kelas kita pada malam ini untuk keberkatan, lebih molek sekiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah dengan izinnya, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini, kelas ekonomi SPM bersama dengan Teacher Yuhaida membawakan tajuk fungsi pengeluaran jangka pendek. Siri 2 ya, Teacher? Ya, yeah, siri 2. Okey. Sebelum kita membuka tirai kelas kita pada sesi kali ini, ya, ingin saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton, ya, jika sekiranya berhasrat untuk menghantar komen, pastikan ya anda menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Ya, jadi sebelum kita meneruskan kelas, cikgu perkenalkan dulu guru-guru yang ada bersama kita pada malam ini. Jadi, presenter kita tak lain tak bukan Teacher Yuhaida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Macam mana Teacher? Dah okey sikit ya? Okey, kesihatan pun okey. Suami pun dah operasi 3 hari dah balik dari hospital. Syukur. Alhamdulillah berkat doa anak-anak juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Lega kita dengarkan. Semoga terus pulih seperti biasa. Okey, dan moderator saya sendiri, Cikgu Ainun. Ya, okey. Kontrol host kita, Cikgu Haslina. Okey, dan sihat ya, Cikgu Haslina? Alhamdulillah. Sebab adalah budak-budak tanya ni, Cikgu Haslina dengan Cikgu Ainun bila nak buat kelas? Tahu tak apa. InsyaAllah InsyaAllah sebab masing-masing ada ni lah. Kami cubalah insyaAllah minggu depan. Okey, dan control host kita, pemerhati kita ialah Cikgu Karuniza. Cikgu Karuniza Okey, sihat semua Alhamdulillah. Okey, jadi seperti biasa, seperti yang kamu dah maklum, setiap kelas live, mana-mana kelas live Ayu akan memberi kredit akan Akademi YouTuber akan memberi kredit Ayu atau mata ganjaran kepada para penonton, para pelajar lah ya. Jadi satu kehadiran bersamaan dengan 3 mata kredit. Jadi anda perlu memohon ID E-Didik Junior kalau belum ada untuk mendapatkan kod kelas untuk mendapatkan boleh claim itulah ganjaran tu, dan kita akan berikan kod kelas satu persatu di sepanjang kelas pada malam ini. Dan semua sudah maklum, kamu tak boleh tulis di ruangan chat. Okey. Jadi borang isi borang rekod kredit tu nanti kita akan beri di akhir kelas. Okey, jadi cikgu harap semua boleh memberi tumpuan kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Teacher Yuhaida pada malam ini. InsyaAllah, semoga kelas kita dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Jadi boleh panggil lagi kawan-kawan yang lain.
untuk bersama-sama kita eh. Untuk link penyertaan eh, juga akan diberikan di penghujung kelas. Tapi saya difahamkan dah boleh guna ID MOE eh. ID D5 juga selain daripada email EDD. Ya teacher, betul eh? Ya, betul. Jadi tanpa melengahkan lebih banyak masa, ya, ramai dah tak sabar-sabar tu. Mari kita ikuti kelas ekonomi teacher Yuhaida pada malam ini, ya. Jadi teacher Yuhaida kini bertugas di SMK Desa Rawang eh, Taman Desa Rawang, Selangor eh. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan teacher Yuhaida. Terima kasih Cikgu Ainun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak teacher yang dikasihi. Anak murid teacher dari SMK Taman Desa, daripada semua sekolah yang ada Negeri Sembilan, ada Sabah Sarawak tu memang ramai. Okey, Johor, Selangor, merata tempat ya. Okey, sebab tu teacher kata tulis kat mana eh. Mungkin ada juga dari Kelantan, Terengganu tu teacher masih tak perasan lagi. So hopefully ada. Alright. Baik, so malam ni sebenarnya minggu lepas teacher dah janji nak buat pasal course-course tu, course. Tapi bila teacher buat persediaan, teacher rasa malam ini masih tak boleh lagi masuk sebab teacher masih lagi nak fokus pada beberapa aspek di bawah tajuk pengeluaran jangka masa pendek ni supaya ya anda benar-benar mantap. Sebenarnya mana teacher nak kata bahawa teacher bukan nak kuantiti tapi nak kualiti ya. Eh? So kita masih lagi konsep pengeluaran, kos dan hasil. Okey, ini adalah apa? Yes. Okey. Teacher. Ya. Kita bagi kod dululah eh. Now okey. Okey, kita bagi kod, kita bagi terus A3. A3. Okey, teruskan. Okey, kalau tengok tu macam tak share. Masuk tak sharing saya? Ada. Ah, okey, baik. Okey, baik. Ini teacher punya channel eh. Alright. Okey, yang tu anda tulis je Yuhaida BTP. Okey, channel ni channel teacher ya. BTP tu apa? Bandar Tasik Puteri, tempat tinggal teacher. So, pada anda yang baru malam ni, tolong subscribe, tolong like, tolong share pada rakan-rakan supaya lebih ramai. Sebelum tu teacher nak tunjuk apa ada dalam teacher punya channel, ada sedikit pembaharuan. Okey, alamak, escape. Oh, patutlah sebab mode 10. Okey, baik. This is my channel. Okey, nampak eh? Okey. Yang ini kalau tunjuk live ni maknanya teacher tengah live. Atas sekali ialah live. Kalau teacher tekan kat sini pun dia akan pergi tengah live ni. Okey. Alright, baik. Yang ini adalah okey, kita sebab teacher adalah KP, Ketua Panitia Ekonomi Ekonomi SPM untuk Akademi YouTuber. Maka dalam teacher punya playlist ada ni semua ya. So anda nak cari topik-topik tertentu, kita pecahkan kepada, bukan kita pecah pada bab tingkatan 1 saja. Kita pecah lagi bab tingkatan 1 apa, bab 1 tingkatan 4, sorry. Bab 1 tingkatan 4 dia ada 1.1, dia ada 1.2. So dalam ni ada okey. Lepas tu bab 2 ada 2 subbab, bab 3 ada 3 subbab, bab 4 ada 2 subbab. Bab 5 teacher tak sebut bab 1 tingkatan 5 tapi teacher naikkan sambung kepada bab 5. Okey, ada 3 subbab dan bab 6 ada 4 subbab. Okey, selepas tu yang ini mungkin teacher lupa nak tunjuk minggu lepas. Yang ini adalah kelas-kelas live. Ada banyak eh, anda nak tengok kelas-kelas live Akademi YouTuber semualah. Teacher, cikgu apa ni, Cikgu Ainul, Cikgu Hasina semua dekat situ. Yang ni teknik menjawab. Ha, cikgu-cikgu ekonomi YouTuber banyak juga buat teknik menjawab eh. Contohnya kalau teacher tengok kat situ, kita pergi kat situ. Okey, kalau warna merah tu tingkatan 5, tingkatan orange tu tingkatan 4, tapi sebenarnya dia bersentuh jugalah semua. Banyak tau. Okey, teknik menjawab termasuklah juga yang live ya. Eh? Alright, teacher patah balik. Dan yang bawah dia, ialah kalau yang ini
Yang teacher punya bahan sahaja, okay, ekonomi teacher Yuaida, yang ini PDPR teacher keluar kat asing. Sebab rupanya ada juga peminat PDPR teacher, so teacher buatlah yang ni, okay. Alright, so kita sambung eh. Ha, okay, teacher pakai dua screen sebenarnya. Alamak, dia sangkut pula. Okay, kenapa dia sangkut? Okay, baik, kita teruskan. Okay, yang ini adalah tiga orang di pentas malam ini di dalam konti. Bermula kalau teacher pergi dari kanan ke kiri, Cikgu Khairuniza, pemerhati kita, Cikgu Ainul, moderator kita, teacher, presenter dan Cikgu Haslina, control host kita. Okay, latar belakang, okay, Bachelor of Business Administration from Western Illinois University. Hari apa ya program ni? Hari Khamis ni ya? Eh? Hari Khamis ni teacher akan jadi tetamu. Bicara cinta. Anak-anak nanti tengok eh perkongsian teacher Haida tu. Best tu nanti hari Khamis ni. Dia setengah petang. Tajuk dia menggapai bintang kan. Sebab teacher selalu sebut menggapai bintang kan. Okay. Sarjana Multimedia. Teacher ada master. Dengar eh, teacher share masa belajar kat overseas eh teacher. Overseas. Bagi anak-anak how... macam mana teacher ni slow learner, boleh juga jauh, belajar jauh. Okay, tu semua teacher akan share. Okay, baik. Sekarang ni yang teaching ada SNK Taman Desa, Ketua Panitia. Kelas teacher setiap Sabtu malam. Teacher ada buat kajian teknik menjawab soalan kebat. Sudah dibukukan. Okay, salah satu artikel dalam PPD Gombak. Yeah? Dan tahun ni insyaAllah kita cuba buat dua kajian tindakan. Moga memudahkan segala urusan. Okay, seperti yang saya motivasi. Kalau kita sebenarnya kita kena yakin boleh. Teacher, I am a slow learner but I believe in myself. Ya, bergerak je walaupun kita slow macam siput. Yang penting kita bergerak. Okay, so we have to believe in ourselves. Berusaha secara luar biasa sebab kita, mungkin kita kata, alah teacher saya tak berpandai. Teacher pun tak berpandai. Tapi kita berusaha secara luar biasa. Ya. So, jom kita gapai bintang A plus bersama-sama. Tugas kita ialah berusaha. Dapat tak dapat, itu adalah kerja Allah SWT. Kerja kita berusaha. Okay. Alright. So, jangan tinggal solat please. Dan jaga solat. Maka Allah akan jaga kita. Okay. Ni minggu lepas punya kuizi. Kita teacher buat secara apa. I'm going to go through this secara ringkas. Aik, mana pula dia punya pen ni. Tak nampak lah. Okey, dalam pengeluaran jangka pendek, output mula-mula akan meningkat mencapai maksimum, kemudian dia menurun. Teacher rasa yang ni boleh kata majoriti faham sebab 36 player benar, 5 je salah. Itu memang nature kan yang dah fahamkan. Bila dah ramai-ramai, nanti productivity akan menurun. Okey, yang kedua, antara anda yang fungsi pengeluaran jangka pendek ialah hanya ada satu input, iaitu input berubah. Taklah, dia ada dua input. Input berubah dan input tetap. Jangka masa pendek. Kan cikgu dah ajar dua minggu lepas. Jangka masa pendek dia ada dua input. Input berubah dan input tetap. Kalau jangka masa panjang, dia cuma ada input berubah sahaja. Ya, sebab dalam jangka masa panjang tak ada yang tetap. Semua boleh berubah. Satu kilang boleh jadi dua kilang. Okey, tiga. Antara andaian pengeluaran jangka pendek ialah tingkat teknologi adalah tetap. Yes, benar. Yang ini pun semua betul. Formula keluaran purata ialah jumlah keluaran bagi input berubah. Okey, majoriti betul. Ha, yang ini ramai salah. Sebenarnya soalan bentuk nombor 5 ni lah yang banyak ditanya dalam TIMSS and PISA. Ujian TIMSS dan PISA yang bermula tahun 2000 berapa. First batch tu teacher terlibat sebab sekolah teacher terlibat. Memang ramai murid tak boleh jawab soalan yang tak ada, apa orang kata, tak ada jadual, tak ada gambar rajah. Bergantung kepada pemahaman terhadap teks. Kita maknanya kebat lah. Okay, so kita punya negara lebih rendah daripada Vietnam pada masa itu. Kita 70 lebih, Vietnam 30 lebih. Malu dengan Vietnam. Sebab itulah syllabus KSSR. KSSR eh, Cikgu Aino. Sekarang apa? Okay. SSM.
KSSM, sorry, KSSM dirangka untuk melahirkan murid yang boleh berfikir, baca pun boleh. Okey, yang ni ramai yang salah. Antara bilangan buruh, apabila bilangan buruh meningkat seorang lagi, okey, so dia tambah seorang lagi, jumlah keluaran meningkat 20. Maknanya tambah seorang, pengeluaran pun meningkat. Maka keluaran marginal 20 lah, sebab kat situ dah tak payah kira dah, dia dah bagi dah jumlah keluaran meningkat 20 unit. Lepas tu buruh pun meningkat seorang. So bermakna 20 bahagi 1 dapat 20 unit. Okay. So jadi soalan macam ni lah, bila tak ada jadual, tak ada apa, bergantung kepada penaakulan. Okay, maknanya murid kena faham yang ni, yang murid kita masih ni dan teacher sebagai salah, sebagai kaki tangan KPM, itu antara motif teacher untuk melahirkan murid yang boleh menjawab soalan KPAT. Sebab tu antara kajian tindakan teacher ialah teknik menjawab KPAT, because I am with KSSM. Kita nak melahirkan murid bertahap dunia, taraf dunia yang boleh berfikir. Okay, so standard kandungan minggu ni masih lagi 4.1, konsep pengeluaran, kos dan hasil. Teacher masih lagi maintain standard pembelajaran 4.1 for 2.2, sebab teacher rasa teacher tak boleh tinggal lagi, ada lagi benda yang teacher nak kena tekan, nak bagi anda faham betul-betul, menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek secara deskriptif dengan menggunakan jadual. Okay, so jumlah keluaran dan sebagainya. Teacher nak keluarkan pen ni agak susah. Boleh kita keluarkan apa tu? Boleh kita keluarkan nombor apa? Sorry. Nombor dulu, sebab I think I have problem nak keluarkan pen. Nak settlekan masalah pen ni. Okay, jadi sementara Teacher Yuhaida keluarkan pen tu. Okey, jadi kod kita yang seterusnya adalah nombor 1. Nombor 1 eh. Jadi apa? Jadi seperti yang teacher bagi tahu tadi, laluan sikit iklan. Jadi hari Khamis ni jangan lupa tau, ikuti kami di program Bicara Cinta eh. Teacher Yuhaida akan berkongsi bagaimana untuk menggapai bintang. Eh? Okey, boleh dah teacher? Okey, baik. Alhamdulillah. Alright. Pen pun dah keluar. Okey. Bila kita mengajar PDPR, mengajar online kan kat YouTube, inilah cabaran-cabaran kita. Okey. Baik. Jelas eh? Oh, nampaknya tulisan merah tak berapa jelas. Okey, tak apalah. Ini antara benda yang kena perbaiki. Okey, jumlah keluaran TP. Kalau anda nak refer muka teks, buku teks tingkatan 4 ialah muka surat 212 eh. Okey. So jumlah keluaran ialah jumlah output yang dapat dihasilkan oleh sejumlah input yang dimiliki oleh firma. Okey. So jumlah keluaran ini, teacher hari ini teacher pergi kepada beberapa formula. Teacher nak anda faham betul formula tu baru anda boleh hafal. Jangan hafal buta. Okey, kita fahamkan dulu. Okey, apa formula jumlah keluaran atau total production? Ialah keluaran purata, okey, average production darab input berubah. Okey, macam mana nak faham tu? Okey, sekarang ni kita tengok ni eh, keluaran purata. Okey, kalau input berubah iaitu buruh, kita tengok kosong buruh. Kan? Tak ada buruh. Kalau tak ada buruh, ada tak production? Tentulah tak ada kan. Okey. Ya, tukar pada biru pun tak boleh. Kejap, tukar balik. Warna kuning tak nampak juga. Okey. Magenta ke? Tengok eh, magenta okey tak? Boleh lah. Okey, magenta. Okey. So, kalau input berubah tak ada, maknanya tak ada buruh. Okey. So, of course lah pengeluaran kita adalah kosong eh. Okey. So kosong darab keluaran purata. Keluaran purata anda ingat tak apa maksud keluaran purata? Maknanya average kan. Seorang tu dia secara purata dia keluar berapa. Okey, bila tak ada keluaran tentulah kosong. Kosong-kosong kan. Alright. Next. Bila Kurinai satu. Kurinai tanya. Teacher, Kurinai tanya L tu stand untuk apa? Input berubah. Label. Sebenarnya. Label. Buruh. Input berubah. Label. Okay, thanks. L, A, B.
B-O-U-R label. Okay, input berubah. Okay, baik. Thank you, Cikgu Ainon. Alright. So, apabila kita ada seorang pekerja dan average 20, maknanya 20 darab 1 lah ataupun 1 darab 20, mana-mana lah kan. So, dapat 20 eh. Okay, so teacher rasa anda dah boleh jawab semua ni kan. So, maknanya anda faham eh, keluaran purata maknanya average. Average, seorang tu berapa kan. Okay, so kalau ada dua orang dan seorang purata 25, maka kita kena darab 2, okay, 50. Kemudian tiga orang, seorang purata 20, maka 20 darab 3, 60. Okay, dan seterusnya 15 darab 4, 60. Dan 10 darab 5, 50. Okay, next, apa yang teacher nak tekankan kat sini is dalam jangka masa pendek. Okay, macam teacher terangkan minggu lepas, tingkat output ni, yang ni, mula-mula dia akan meningkat kan, macam ni sampai sini. Dia akan meningkat. Kat sini meningkat daripada 0, pada 20, pada 50, pada 60, 60 kan. Okay, mencapai tingkat maksimum kat sini. Okay, dan kemudian dia menurun apabila semakin banyak input berubah ataupun semakin banyak buruh. Kan, semakin banyak buruh ditambah ke atas output tetap yang sedia ada. Okey, dekat sini tak adalah output tetap. Tapi kalau output tetap contohnya dua mesin je lah. Okey, sebab teacher nak fokus kepada ni formula. Kan, macam mana nak dapat jumlah keluaran. So, yang ini darab yang ini eh. Ni semua kena darab kan. Darab. Okey, setakat ni jelas kan. Okay, cuma the next thing, okay, kesimpulannya ialah yang ni yang sama macam minggu lepas, sejarah kamu dah faham minggu lepas. Kesimpulannya ialah mula-mula jumlah keluaran dia akan meningkat. Kan, yang ni meningkat. Kemudian dia mencapai maksimum dekat mana? Dia mencapai maksimum waktu pekerja keempat. Okey, kemudian dia akan start menurun. Nampak ni, dia dah start menurun. Bermakna pada masa ini kita tambah pekerja, harap dapat keluar lagi banyak. Tapi sebaliknya berlaku, makin kurang. Dia dah makin apa, dia dah bersembang, dah ramai-ramai sangat kan. Mesin pun dah tak boleh tampung kerja ramai sangat. So, dia dah jadi tak produktif. Okey, alright. Next, kalau teacher nak fokus kepada soalan ni eh. Ini adalah soalan bentuk struktur. Soalan struktur dia dan untuk kertas 2 bahagian A, iaitu soalan struktur, dia wajib ada soalan yang mengira dan wajib sama ada dia mengira ataupun dia nak teknik ni, hubungan-hubungan ni. Okay, so malam ni teacher nak fokus macam mana nak jawab soalan hubungan-hubungan ni. Sebab ramai yang masih tak jelas kan. Soalan mengira tu kita akan buat minggu depan. Okay, so maknanya ini adalah untuk soalan kertas 2 bahagian A struktur. Okay, so merujuk kepada jadual di bawah, apakah hubungan antara jumlah keluaran, yang ni. Apakah hubungan antara jumlah keluaran dengan kuantiti buruh yang digunakan ni, input berubah ni. So macam mana nak jawab soalan ni? Ya Allah, ni dah keluar, patutnya keluar satu-satu kan. Tak apalah. Okey, so yang ni kita tengok, apabila tiada buruh maka tiada pengeluaran. Okey. Itu yang pertama. Okey, ni soalan 4 markah eh. Okey. Lepas tu anda tengok apakah yang anda perhatikan kan? Nampak tak ni dia meningkat kan? Di sini sampai sini meningkat kan? Okey, kita bercakap antara kita bercakap yang ni, hubungan ini dengan yang ini eh. Okey, so yang ini kita jangan sentuh. Okey, dia soalan hubungan-hubungan ni dia boleh keluar dalam soalan struktur. Okey, kemudian kita sebut macam mana? Dari buruh pertama, okey, dari buruh pertama ni lah ke buruh empat, okey, jumlah keluaran, okey, buruh pertama ke buruh keempat, okey. Kita tengok, kita bercakap pasal jumlah keluaran. Jangan sentuh keluaran purata sebab soalan tanya hubungan antara jumlah keluaran dan kuantiti buruh. Jelas eh? Alright. Okay, antara, okay, dari buruh pertama keempat, okay, satu keempat, jumlah keluaran akan meningkat. Meningkat banyak mana? Tolong jawab dengan lengkap. Dari 20 kepada
60. Ini soalan struktur eh. Okey. Kemudian jumlah keluaran mencapai maksimum. Kena sebut ni, maksimum ni. Ini markah. Okey, ini markah. Jumlah keluaran mencapai maksimum pada buruh ke 4. Okey, iaitu sebanyak 60 unit. Okey. Pada buruh kelima, apa berlaku pada buruh kelima? Jumlah keluaran menurun. Okey, iaitu dari 60. 60 ni kat mana? Buruh ke 4. Daripada 60 pada buruh ke 4 kepada 50 unit, iaitu buruh ke 5. So mencukupi 4 markah. Okey. Jelas ya cara menjawab. So anda kena tengok naik turun. Okey. Kena sebut hubungan antara ini dengan ini. Yang ini jangan sentuh. Okey. Baik, tolong tulis dekat bahagian chat. Jelas tak jelas? Yes. Teacher, nak tambah sikit eh. Okey, jadi anak-anak eh, untuk keluaran ni kamu tengok eh. Keluaran kita akan tengok maksimum. Okey? Kalau kos nanti kamu tengok yang minimum. Eh? Okey, so maknanya tadi keluaran maksimum pada 60. Kalau kita tengok 60 ni ada dua. So kita ambil ni tadi. Jadi Teacher Haida dia ambil yang kedua tadi eh. Okey, so untuk soalan ni sebab dia kata hubungan antara jumlah keluaran dengan kuantiti buruh yang digunakan, sebab itu kamu wajib sebut pada buruh keberapa. Ya, yeah? Sebab kalau tak sebut, tak dapat markah. Okay? Maknanya katalah kita kata jumlah keluaran maksimum adalah 60 unit. Dia tak lengkap. Dia mesti ada, wajib ada perkataan pada buruh tu. Itu yang bagi kamu markah yang sebenar. Maknanya dia baru dia complete. Itu je lah nak tambah. Okay, terima kasih Cikgu Ainun. Teacher buat catatan ni apa Cikgu Ainun sebut tadi. Kalau untuk keluaran, wajib sebut maksimum di mana kan? Maksimum di mana kan? Ke buruh ke berapa? Maknanya maksimum tu berapa? Buruh ke berapa? Lepas tu jumlah pengeluaran dia berapa maksimum tu? Jumlah pengeluaran maksimum tu berapa? So bila sebut ni anda wajib sebut jumlah ya. Tapi kalau dia tanya pasal kos, yang kos dia akan masuk minggu depan ya. Kita fokus pada minimum. Minimum dan kos biasanya dia akan pergi kepada jumlah keluaran. Pada output. Kalau keluaran okay, dia pergi input. Kalau cost dia pada output. Jadi kalau dulu selalu nak senang ingat dia Kema. Kalau ada nama Akma, ada kan? Syahmi cuba Akma. Ringkasan dia apa Akma? Cikgu Ainos? Kema. Keluaran maksimum. K-E-M-A. Keluaran. Kema. Keluaran maksimum. Lepas keluaran tu komi. Maksimum. Komi. Kos minimum. Sebab dulu anak murid saya nama Akma. Perempuan lah eh. Jadi Kema, panggil dia Kema kan. Selalu orang Akma panggil Kema tu. Dia orang senang ingat. Kema. Keluaran Kema, maksimum. Keluaran maksimum. Komi? Komi kos minimum. Kos minimum. Dia bawah tu sangat. Shadow dah ketawa dah nama dia. Nama dia Syahmi Akma. Okey, Kema Komi. Oh, boleh buat lagu P. Ramli ni. Waso kemoning. Kema Komi kemoning. Lebih kurang tu lah. Just bukan susah nak ingat pun. Okey. Alright. Terima kasih. Itulah kekuatan apabila kita mengajar sebagai satu tim tu tak Cikgu Ainun. Okey. Alright, next. Pertama eh, keluaran purata. Keluaran purata. Keluaran bila teacher tengok macam tak jelas, so teacher tulis balik keluaran tadi purata. Tadi ada Izzatul lah tanya tadi. Dia kata keluaran purata tu boleh sama dengan apa tadi eh? Sama dia kata dengan keluaran purata darab dengan input berubah sama dengan jumlah keluaran. Betul lah kan? Sebab yang tu kamu boleh tukar-tukar sebenarnya tajuk formula. Itu budak dia jenam tu tau. Dia alert sebab kadang-kadang formula tu, tapi bila kamu dah faham senang sebab ada setengah-setengah soalan yang memerlukan kamu menukar tajuk formula. Ya? Bagus Izzatul. Okay, dia tu advance lah tu. Kita belum ajar dia dah tulis. Bagus Izzatul, tanya. Dia jenam kot. Izzatul je enam tu ke? Izzatul? Ya?
Allah subhanallah. Rasanya Izzatul dijendam. Betul tak Izzatul? Cuma respon sikit. Setakat ini tu. Oh yelah Izzatul dah jendam. Pakai bash, bash apa tu, ikon tu. Okey, keluaran purata ialah jumlah kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. Maknanya seorang tu purata dia berapa kan? Okey, baik. Kalau sebelum ni, ni nanti saya nak ajar cara tukar-tukar formula. Kalau sebelum ni kita belajar jumlah keluaran sama dengan keluaran purata darab input berubah. Yang tadi tu kan, keluaran purata maknanya seorang berapa, kita darab dengan input berubah. Soalan yang jadual yang mula-mula teacher buat tadi tu. So sekarang ni kita nak tukar-tukar ni supaya menjadi keluaran purata. Kita nak yang ni duduk di depan. Okay, katalah teacher ganti A sama, keluaran purata ni A kan, sorry, jumlah keluaran A, keluaran purata B, darab input berubah ni C. So macam mana kita nak letak B dekat depan? Okay, kita buat dari segi matematik. Teacher rasa lebih selesa buat pakai pen lah yang ni. So teacher buat pen eh. Okay, B darab C. Okay, the first thing that color tu tak berapa nampak kan? Tak berapa nampak eh? Merah kot. Yelah. Sebab yang ni background dia dah light. Okay, kan? Baik. Eraser kurang pen. Dia kena color gelap. Ambil biru lah eh. Okay. Biru gelap ke, kena dark. Okay. Alright, so jumlah keluaran ni katalah dia A, nampak eh? Okay. B darab C. So sekarang kita nak B, B dekat depan. Okay, dia macam ni eh. Teacher buat macam ni. A sama dengan B darab C. Okey, yang ini satu blok. Yang ini satu blok, kiri dengan kanan. Ini teacher buat matematik rendah tahap, sekolah rendah. Contohnya lah, 6. 6 sama dengan, cakap lain tulis lain. 6 sama dengan 3 darab 2. Kalau teacher terbalikkan, 3 darab 2 sama dengan 6, betul tak? Boleh tak? Cuba tulis. Boleh tak tukar macam tu? Boleh kan? So means now I'm changing place. I'm changing place. B darab C sama dengan A. Okey, nampak eh? Boleh kan? Kadang-kadang dia pening. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Bila kita bagi contoh macam ni, boleh lah. 6 sama dengan 3 darab 2, kita terbalikkan 3 darab 2 memang senang juga kan? Teacher, kalau teacher mengajar, itulah agaknya itulah kelebihan I am being a slow student. I know macam mana you all tak faham. Okay, so baik, B darab C sama dengan, okay, so sekarang kita punya mission ialah B. Kita nak B. So kita kena pindahkan C ke sana. Okay, so yang kita tak pindah ni B sama dengan A. You copy paste. Okay, darab bila pindah ke sana dia akan jadi terbalik. Darab apa lawan darab? Bagi. Bagi. So A over B. Okay, so B apa tadi? Keluaran purata. Kalau tu. Itu tadi. Ni. C. Betul-betul. Thank you Cikgu Ainon. Kejap-kejap ya, ambil pemadam. Pemadam. Allah. Sekejap. Dah keluar pula tu. Okey, tak apa teacher. Kita beri laluan iklan dululah. Iklan ya? Dululah. Okey, kita iklan dulu. Dia dah penat dah tu. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau.
Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber. Okay, back to okay. Bila teacher keluarkan eraser, semua dah terpadam. So kita mula balik. Okay, elok juga mula balik. Okay, jumlah keluaran tu teacher guna apa? In mathematics we call it variable. Kita guna angkubah. Okay, because dulu teacher ngajar matematik for PPSMI in English. Okay, so A sama dengan B darab darab C. Ya Allah, B darab C, sorry. Okay, so A sama dengan B darab C. So sekarang kita nak keluaran purata, maknanya kita nak B kat depan. Okay, so sama tadi teacher cakap 6 sama dengan 2 darab 3, 6 kan. Kalau teacher, yang ni dia block tau. Yang ni pun block. Sorry. So kalau kita terbalikkan 2 darab 3 sama dengan 6, kita boleh pusing. Kalau kita pusing terus block by block. Okay. So now what I do is B darab C sama dengan A. Alright, so sekarang kita nak B sahaja. So kita kena pindahkan darab C. Yang tak pindah, copy paste, okay. The one that you move, you copy and paste. Ha, ni mulalah ni, teringat mengajar dalam bahasa Inggeris dulu. Okay, baik. Okay, B sama dengan A. So darab lawannya adalah bahagi. So what is B? B ialah keluaran purata. Keluaran purata sama dengan what is A? A ialah jumlah keluaran. Teacher guna variable je tu kan. Kalau macam tu kita kena hafal semua formula ke? Kamu hafal satu, lepas tu kamu tukar-tukar je. Nak hafal semua lagi baik. Okay. Tapi boleh hafal satu kemudian menggunakan kemahiran untuk tukar-tukar. So what is C? C is input berubah. Bahagi input berubah. Okay. Alright. Okay. Kalau teacher okay, tak apalah kita teruskan dulu. Kalau ada ruang kosong kejap lagi teacher try buat yang lain pula. Okay. So, keluaran purata sama dengan jumlah keluaran bahagi dengan input berubah. Okay? Okay, next. Okay, kita tengok yang ini. Ini keluaran purata. Okay, apa formula keluaran purata? Kita kena bahagikan jumlah keluaran bahagi dengan input berubah. So, bahagi. So, anda bahagi lah. Bagi, bahagi, bahagi. Semua anda bahagi sahaja. Alright. Okay. Alright. Kenapa tu, Kurinai? Apa? Izzatul tak tahu kenapa tapi terasa senanglah ekonomi ni. Alhamdulillah. You make my day. Thank you, honey. Okay. Alright. Kosong bagi kosong. Of course lah. Tak ada benda nak bahagi kan. Kosong lah. Okay, 20 bagi 1. Senang ni macam mana? 20 gula-gula nak bagi kat seorang jadi kamu. Of course lah 20. Okay, 50 bagi 2. 25. Okay, 60 bagi 3. Pasal apa? Teacher ni sebenarnya teacher dah sedia dah. Tak seronok dah. Okay, 0 bagi 0, 0. 20 bagi 1, 20. Okay, 50 bagi 2, 25. And next, 60 bagi 3 sama dengan 20. 60 bagi 4 sama dengan 15. 50 bagi 5 sama dengan 10. Okay. So, keluaran purata kalau kita tengok ni. Okay. Sekejap nak cari pen lagi. Dia pergi ke sana pula. Okay. Tak jumpa dah pen. Eraser. Eraser. Okay, eraser. Tu anak-anak jangan gaduh-gaduh pula Siapa gaduh pula tu? Budak dia jenam kata mudah. Jadi yang budak tingkat 4-5 ni kata belum mahandap, belum tahu. Tak apa. Tergugat tu. Cabaran untuk kamu.
Tak apa, kita jangan banding diri kita dengan orang lain. Kita banding diri kita dengan diri kita yang dahulu. Teacher tak suka banding diri teacher dengan orang lain. Teacher nak banding dengan teacher dulu macam mana? Sekarang macam mana? Ada improvement tak? Alright? Okay. Okay, so keluaran purata mula-mula meningkat, kemudian mencapai nilai maksimum macam ni kan? Mula-mula dia meningkat, lepas tu dia mencapai nilai maksimum kalau ni dekat buruh nombor 2 kan? Lepas tu dia akan menurun keluaran purata. Maknanya bila ramai pekerja, produktiviti tu menurun. Itulah maksud dia. Okey, kalau okey, teacher rasa tu saja. Okey, masa dah lewat. Teacher, satu lagi lah saya nak ingatkan ya pada anak-anak ni. Okey, jadi kalau kamu nak tulis rumus, kalau tulis dalam bahasa Melayu okeylah kan? Tetapi maknanya bahasa Melayu untuk full. Kalau kamu nak tulis short form, kena tulis simbol bahasa Inggeris. Jadi kalau keluaran purata, dia akan jadi average production kan? AP. AP. Ni AP. Kemudian jumlah keluaran ialah total production. TP. Dan input berubah adalah L. Dia ambil L tu sebab dia refer pada label tu Okay, so ingatan lah Kalau sekiranya kamu tulis rumus, sebab untuk soalan hitungkan, jika sekiranya rumus tidak diberi, biasanya memang ada peruntukan satu markah untuk rumus. Okay, tetapi bila kamu tulis, okay, kamu tulis penuh macam ni, okay. Keluaran purata sama dengan jumlah keluaran bahagi input berubah. Okay, yes, itu betul. Tetapi kamu tak boleh tulis dalam bentuk short form, okay. KP sama dengan JK bahagi dengan ID. Tak boleh ya. Dia tak ada markah. Dia akan dapat kosong lah. Kalau nak tulis short form, kena tulis yang tadi tu. AP sama dengan TP bahagi dengan L. Itu ingatan lah ya, sebab ini sangat penting. Nanti kamu tersilap. Jadi moral of the story, tulislah penuh-penuh. Jangan malas. Okay, so kalau anda susah nak hafal lah TP lah, L lah, apalah, anda hafal yang penuh. Sebab penuh pada teacher, kenapa teacher guna yang penuh? Sebab teacher faham yang penuh tu. Okay, teacher bukan hafal formula, teacher faham formula. Okay, baik. So, merujuk kepada jadual di bawah, apakah hubungan? Ni soalan hubungan lagi ni. Sebab hubungan-hubungan ni dalam soalan teacher macam saya sebut tadi, kertas 2 bahagian A, dia mesti ada soalan pengiraan. Lepas tu kadang-kadang sekali-sekali dia akan keluar soalan hubungan ni. So anda mesti tahu macam mana nak jawab soalan hubungan. Apakah hubungan antara keluaran purata, yang ni, keluaran purata dengan kuantiti buruh yang digunakan, yang ni lah input berubah. So macam mana kita nak jawab ni? Okay, kita kena jawab lah bila kita tengok apabila bilangan input berubah bertambah daripada satu buruh kepada dua buruh ni kan, satu kepada dua buruh, keluaran purata kita tengok mula-mula dia naik kan, 20 ke 25, keluaran purata akan bertambah dari 20 unit kepada maksimum 25 unit. Nampak ni ada perkataan maksimum. Lepas tu kita nampak dia menurun kan. So keluaran, tapi sebelum tu kita kena sebut lah macam kita sebut tadi, kena ada sebut maksimum dia kan. Keluaran purata ataupun maksimum keluaran purata pada buruh ke berapa? Ni penting kena jawab ni buruh ke berapa? Buruh kedua, iaitu berapa? 25 unit. So maksimum tu kena sebut. Kalau tak cukup pun 3 markah. Kemudian kita nampak dia semakin menurun kan. Alright, so macam mana nak jawab tu? Selepas buruh kedua, selepas buruh kedua, maknanya selepas 25 ni dia start turun selepas buruh kedua, keluaran purata menurun dari 25 unit, iaitu dia start menurun daripada buruh kedua ni 25, dia start turun pada oleh kerana dia turun, maka kita boleh pukarkan sekali. Turun buruh kedua kepada 10 unit, iaitu buruh ke 5. Kita pukarkan sekali sebab dia terus turun. Alright, jelas ya? Sebab bila soalan hubungan-hubungan ni, dalam peperiksaan selalunya murid tak skor. So malam ni teacher fokus kepada teknik menjawab hubungan-hubungan ni. Alright, tengok macam mana pergerakan dia, naik turun, maksimum kat mana,
Okey, lepas ni boleh skor eh. Okey, kemudian keluaran marginal. Okay, yes. Kita bagi kod lagi. Alright. Okey, kod seterusnya eh untuk malam ini adalah 3 eh. Nombor 3. Okey, teruskan. Okey. Keluaran marginal sebab mungkin ada yang tak pernah nampak ni, sorry. Okey, keluaran marginal ataupun kita boleh juga sebut sud eh. Ni kalau nak refer buku teks ialah muka surat 213. Okey, keluaran marginal ialah satu perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan satu. Kan teacher dah sebut dulu marginal ni, marginal maksud dia apa? Satu lagi. One more. One more pekerja berapa tambah? Okey. Alright, baik. So apa formula dia? Okey, keluaran marginal sud ni. Okey, yang ni teacher hafal dengan kefahaman. Bukan hafal-hafal buta. Kan, perubahan bila kita kata sud ni you want to show one more. So dia mesti perubahan dalam jumlah keluaran bahagi dengan perubahan dalam input berubah. Okey, contoh yang ni senang teacher, sebab ya. Teacher ni ada Cikgu Romaino kata mic ada bunyi sikit. Mic teacher ke? Okey, kejap. Terima kasih Cikgu Romaino. Mic ada bunyi. Dia kata datang okay, melawat tu, okay. Datang melawat. Terima kasih Adinda. Terima kasih Cikgu Romaino. Okey, baik. Okey, perubahan dalam, tak tahu nak buat macam mana, mungkin bunyi aircon kot. Nak off aircon. Dia kata dah okey dah, dah nice lah. Mungkin sebab ni tadi terturun kot. Alright, thank you. Okey, tu QA lah tu. QA dalam dalam IU. Kelas-kelas kita ada QA. Kan? Hebat kan? Pusat tuition IU lah. Tuition percuma. Okey, baik. Keluaran marginal. So, kita tengok keluaran marginal. Kita, okey. So, yang pertama of course lah tak ada marginal dia sebab kosong kan. Tak ada pengeluaran sebab tak ada buruh kan. Okey, so bila pergi kepada kosong kepada satu, okey. Yang ni okay, kalau nombor tak melompat dia memanglah satu tolak kosong is satu kan. So dah, maknanya bawah yang besar tolak kecil lah terbalik. Okay, 20 tolak 10 per satu tolak kosong. So 20 per satu sama dengan 20. Okay, lepas tu yang ni pun sama. Ini dia berubah berapa? Dia berubah 30 kan? 30. Yang ni berubah berapa? Ni berubah 1. So 30 per 1. Ataupun 50 tolak 20 per 2. 50 tolak 20 per 2 tolak 1. Okay, the rest are the same. Okay, 60 tolak 50 per 3 tolak 2. Okay, 20. And then 60, 60 tolak 60. So this one maknanya kosong. Kosong per 1, kosong. Maksudnya apa? Maksudnya tak berubah lah. Ni 60, ni 60. I add another one, tambah seorang lagi pekerja. Tidak menambah kepada jumlah keluaran. Ini memanglah ni. Okay, so maknanya yang ni lagi pelik. Lagi merugikan. Tambah seorang lagi pekerja tetapi pengeluaran sudah berkurang kan. So jadi dia akan jadi negatif. Means tambah seorang lagi ni daripada pekerja keempat tambah kelima dia akan jadi bertambah negatif. Maknanya jumlah pengeluaran ni semakin susut. Dan minggu lepas cik ajar katalah kalau melompat kan dari 2 ke 4. Okay, so kita tengok perubahan dia berapa. 60 kalau 2 ke 4 lah ya. 60 tolak 50, atas tu 60 tolak 50, bawah ialah 4 tolak 2. So I stand over 2 which is 5. Okay, maksudnya itu kalau nombor melompat. Ini sebab teacher bagi tak melompat, maknanya dia per satu. Okay, itu reminder lah. Alright, so sama juga macam mana ni nak jawab hubungan. Rasanya anda pun dah okay kot. Jadi, Cikgu Aino, kita dah keluar iklan ke tadi? Dah keluar? Dah. Kita nak welcome apa ni Cikgu Leo from Chandra Jaya School. I think from Jakarta. Okay, thank you. Boleh. Boleh ganda. Leonardo from Chandra Jaya School.
I think boleh tulis dari mana tu? Where is it? Where? Terima kasih Cikgu Leo. Leonardo. Boleh ya, sekolah di mana? Dari mana sekolah tu? Di mana? Alright, terima kasih kerana hadir. Alright, so bila kita kata hubungan antara keluaran marginal, this one, dengan kuantiti buruh. Yang ni ya. So yang ni jangan sentuh. Okay, rasanya anak-anak dah boleh jawab kan? Mula-mula. Jawab apa mula-mula yang ditanya. Sebab soalan ni kadang-kadang dia tanya hubungan antara keluaran marginal, jumlah keluaran dengan buruh. Kadang-kadang dia tanya dua, kadang-kadang dia tanya satu. Ya? Sebab itu tadi teacher Yuaida dah sebut kan? Jadi pada buruh keberapa tu wajib disebut. Sebab itu memang kehendak soalan. Okay? Kadang-kadang dia dua tau, dua dalam satu contohnya. Merujuk kepada jadual di atas. Apakah hubungan antara keluaran marginal dengan kuantiti buruh dan jumlah keluaran? Dia selalu keluar dua ni. Teacher pun lupa nak bagi contoh. Maknanya anda kena jawab dua set. Mula-mula keluaran marginal dengan kuantiti buruh. Yang kedua, keluaran marginal dengan jumlah keluaran. Selalunya kalau dah SPM dia buat dua macam ni. Okay, so kena ada dua set jawapan. Okay, jelas ya? Cuma malam ni teacher tunjuk satu set je lah. Okay. Yang penting jawab apa yang ditanya. InsyaAllah. Okay. Selamat. Jawab apa yang ditanya. Betul tu. Okay. Nombor satu. Apabila bilangan. Okay. Sekarang kita nak tengok ni kan. So yang ni yang menentukan yang ni. So apabila bilangan input berubah, bertambah. So kita nampak mula-mula dia meningkat kan ni kan. Bertambah daripada satu kepada buruh dua kan. Ataupun buruh satu pada buruh dua ataupun satu buruh pada dua buruh, tak kisahlah. Keluaran marginal akan nampak ni bertambah bertambah, jangan pun stop sini, bertambah banyak mana? Bertambah dari 20 unit kepada maksimum 30 unit. Ni dah ada perkataan maksimum. Okey, ni kalau 3 markah. Kalau 4 markah, kena ada satu lagi. Pengeluaran maksimum ialah pada buruh kedua, iaitu 30 unit. Boleh jawab macam tu kalau 4 markah . Okey, next. Apabila bilangan buruh ditambah, okey, daripada 2 ke 4. So kita nampak sekarang ni makin turun kan sini. Yang ni stop dulu sebab ni special ni. Kita cerita ni dulu. Cerita turun ni dulu. Okey. So apabila bilangan buruh ditambah daripada 2 ke 4 kan. Okey. Keluaran marginal sud merosot. Kita start daripada ni. 2 ni 30 kan. Turun kepada 0. Okey. Daripada 2 ke 4 tu dia dah start turun. 2 ke 0. So macam mana kita nak cerita yang negatif ni? Okey. Cara nak ceritanya ialah pada buruh kelima, keluaran marginal menjadi negatif kerana jumlah keluaran mula menurun daripada 60, iaitu buruh keempat, kepada 50, iaitu buruh yang kelima. Ni baru jelas ni, ada buruh dia, nampak tak? Dia menurun. Sebab apa? Sebab dia menurun. Sebab tu negatif. Patutnya tambah pekerja meningkat, tapi tambah pekerja menurun. Sebab tu keluaran marginal menjadi negatif. Okey. Irene Natasha tulis, apabila bilangan input berubah meningkat dari satu buruh kepada dua buruh, jumlah keluaran akan bertambah daripada 20 unit kepada 30 unit maksimum. Very good Irene, itu yang apa tu, yang pertama tu alright, very good for making the effort. Thank you for making the effort to write down your answer. Okay, so jelas cuma teacher nak ingatkan, dalam exam selalunya dia tanya dua hubungan. Merujuk kepada jadual di bawah, apakah hubungan antara keluaran marginal dengan kuantiti buruh dan jumlah keluaran? So anda kena jawab dua. Yang ini adalah jawapan untuk keluaran marginal dan kuantiti buruh. Lepas tu anda kena bagi set kedua antara keluaran marginal dan jumlah keluaran. Tengok pula kalau apa ni, keluaran marginal dengan jumlah keluaran, kita akan kata mula-mula dia naik, naik kat sini, maksimum kat sini, lepas tu dia start turun pula. So dia ada dua set jawapan lah. Okay, jelas ya? Dalam exam selalunya dia buat dua. Okay. Alright, sebab itulah teacher tak boleh pergi lagi course-course, because I need to make sure you understand each step
of the stairs. Setiap anak tangga tu kena naik pelan-pelan. Okey, jadual di bawah ni soalan, soalan objektif eh. Senangnya ni, menunjukkan input dan output sebuah firma. Ada input berubah. Okey, input berubah dan jumlah keluaran. Okey, input dan jumlah keluaran sebuah firma. Berapakah keluaran marginal firma bagi input berubah ke 8? Kan, marginal kan teacher kata apa? Mana marginal satu lagi kan? Bila tambah satu lagi, mana tambah satu lagi apa ni? Satu lagi pekerja. Sebab input berubah tu selalunya buruh lah. Satu lagi buruh berapa meningkat? So kita nak ambil 8, kita ambil yang ni. Yang ni dia meningkat 2 kan? So dia perubahan jumlah keluaran iaitu 38 tolak 30 per 8 tolak 6. Rajinnya teacher tulis padahal teacher dah sediakan dah. Okay, tu formula dia. 1B. Semua dah jawab dah. Kan? Alright. So 38 per 30 per 8 tolak 6 iaitu 8 per 2 sama dengan 4. Semua dah jawab di maknanya teacher punya penyampaian jelas mencapai objektif malam ini. Alhamdulillah. Okey, ada lagi tak soalan? Kalau ada lagi yang tak faham tolong bagi tahu. So malam ada, ni teacher ada cover. Tadi Syami, Shadow dia kata nak contoh eh. Kasih contoh cikgu, dua hubungan tu boleh ke? Apa? Kasih contoh dia cikgu, dua hubungan tu. Contoh yang kita sebut tadi dua tu. Okey, kita patah balik lah. Mana tadi eh? Yang ni. Okey, keluar kuning lah kejap. Pen color, where is my yellow, right? Okey, ini adalah set yang pertama. Yang ini antara keluaran marginal dan input berubah. Okey, kata kita ambil kedua dan jumlah keluaran kan? Okey, hubungan. Katalah soalan ni berapa ya? 6 markah kan? 6 markah. So, ni hubungan yang pertama. 1 markah, 1 markah, 1 markah. Okey, hubungan yang kedua. Hubungan antara apa tadi? Keluaran marginal. Keluaran marginal. Dengan, okey, yang kedua tadi apa tadi? Jumlah ni kan? Jumlah keluaran. Dengan, my power. Sekejap. Bagi nombor, ada lagi ke? Sekejap eh, pelak pula. Ya Allah, terlupa. Yang pentingnya nanti, kamu jawab, kamu just tengok soalan, eh? Sebab yang satu kedua tu dia bergantung pada soalan, eh. Tidak semestinya dia dua, tak mestinya dia satu saja. Okey, teacher. Okey, dengan jumlah keluaran. Okey. Okey, ini bahagian kedua eh. Ini tadi hubungan yang pertama. Okey. Baik, kita kata mula-mula kita kata jumlah keluaran eh, jumlah keluaran dengan keluaran marginal. Okey, bukan. Hubungan antara keluaran marginal. No. This is a very bad ni. Hubungan antara yang kedua lah. Apakah hubungan antara keluaran marginal dengan kuantiti buruh? Okay. Sekejap. Teacher patahkan balik. Teacher tu lah. Merujuk kepada jadual di bawah. Apakah, teacher tukar soalan eh. Apakah hubungan antara, teacher kena terbalikkan. Antara kuantiti buruh dengan dengan keluaran marginal dan dia tulis dan tau, dan jumlah keluaran. Okay, so yang ni kamu jawablah apa ni, hubungan antara kuantiti buruh dengan keluaran marginal adalah yang ni lah ni eh, hubungan antara kuantiti buruh dengan keluaran marginal ialah, okey, lepas tu ada 1, 2, 3. So sekarang hubungan antara
jumlah keluaran dengan jumlah keluaran, kan? Silap-silap. Hubungan antara input berubah. Jumlah buruh, jumlah buruh, sebab ini yang menentukan jumlah keluaran, dengan jumlah keluaran, dia tetap boleh terbalik. Dengan jumlah keluaran, okay, jumlah keluaran bergantung pada jumlah buruh, bukan terbalik. Okay, yang pertama, okay, yang ni kita nampak, okay, mula-mula dia naik, kan? Dia naik sampai sini, katalah. Okay, okay, nah, tu dah tak apa nampak. Okay, kita kata apa? Jumlah keluaran akan meningkat. Jumlah keluaran akan meningkat dari buruh ke satu hingga ke empat. Okay, hingga maksimum ke empat, iaitu dari 20 unit ke maksimum 60 unit. Itu yang pertama. Kemudian kita nampak yang ni, kan? Jumlah keluaran mencapai, jumlah keluaran mencapai maksimum pada buruh keempat, iaitu 60 unit. Kemudian, okey, jumlah keluaran, dah sampai bawah dah tu, tak boleh dah. Jumlah keluaran akan menurun. Okey, menurun. Kita sambung sini boleh? Dari 60 ke 50 ada, iaitu dari buruh ke berapa? Ke 4 hingga ke 5. Dia kena jelas macam tu. So maknanya kalau dia bagi 2 tu, anda kena jawab 2. Kadang-kadang dia tanya 1, tapi kalau SPM ni yang kebat-kebat ni, dia suka tanya 2. Jadi murid ada miss, okey? Calon teacher, ada miss. Yes. Teacher nak tambah sikit untuk soalan jenis macam ni. Okey. Pada Syahmi tadi tanya. Okey. So cara yang paling selamat ialah bila kamu ada 2 ni, mula-mula kamu kenal pasti dahulu di mana maksimum. Jadi kamu boleh bulatkan jumlah keluaran maksimum, kita ambil yang kedua tadi, dan kemudian keluaran marginal yang maksimum ialah pada 30. Sebab pada jawapan kamu kena sebut bila dia maksimum. Sebab untuk keluaran dia mesti ada yang maksimum tu. Okay, so kalau sekiranya apa, biasanya soalan ni sekarang dia dah mudah. Kalau SPM yang dulu-dulu dia tak ada bagi tau, daripada input berapa ke berapa. Jadi untuk yang tadi tu sebagai contoh, jadi kita dah tandakan pada buruh keempat ialah jumlah keluaran maksimum. Okey, kemudian pada buruh kedua adalah keluaran marginal yang maksimum. Okey, dalam jawapan kamu nanti kamu kena sebut yang itu memang ada markah khusus untuk yang maksimum tu pada buruh keberapa untuk kedua-dua tu. Jadi yang lain tu kamu cerita, dia akan ikut. Okey, kalau jumlah keluaran maksimum 60, so kita cerita terus input 1 hingga 4 tu dia meningkat. Okey, jumlah keluaran meningkat dan mencapai maksimum, meningkat daripada buruh 1 hingga buruh 4. Okey, itu satu point. Okey, jumlah keluaran mencapai maksimum pada jumlah keluaran mencapai maksimum pada buruh keempat, 60 ni tadilah. Okey, lepas tu yang ni pula, okey, jumlah keluaran mencapai maksimum pada buruh kedua. Itulah lagi ni cikgu tambah kat bawah ni. Betul cikgu Ainun. Yang ni tiga jawapan ni tak lengkap. Kena ada yang ni Jumlah keluaran marginal mencapai maksimum ni, mencapai maksimum dekat 30 unit, iaitu pada buruh kedua. Kena ada Alright, thank you. Okay, baik. So yang ni kita dah buat tadi. Okay, so dan
tolong jangan tinggal solat. Ini terutamanya nasihat untuk teacher lah, sebab telinga teacher yang dengar dulu. Solat on time, solat on time all the time. Ini tazkirah untuk teacher lah ni. Believe in ourselves. We can do it. Okay, A plus. Doakan teacher, keluarga, semua cikgu-cikgu, cikgu-cikgu anda selalu sihat. Sekarang ni COVID-19 is no longer other people, is now us. Dalam keluarga kita, kelas kita, sekolah kita kan. Okay. So, teacher doakan semua Cik Melang. Kita ada masa ke untuk ni, teacher rasanya kita tak sempat lah kot buat kuizi. Macam mana? Tunda ke minggu depan. Sebab tinggal 5 minit ya. Okey, sebab rasanya kita tak sempatlah sebab lagi 5 minit. Okey. So, teacher nak tanya okey tak? Anda faham tak malam ni? Minta maaf ya, kuizi kita tak sempat sebab kita kena bagi laluan kepada kelas lepas ni untuk masuk. Kalau faham, tolong bagi tulis faham. Okey, dan siapa nak masuk teacher punya rasa sempat. Sempat kot Izzatul kata. Kamu kau apa ni? 906. Oh, okey. Sempat kot. Macam tak sempat dah. Okey, macam mana nak buat ke tak ni? Macam tak sempat je. Rasanya tak boleh lah sebab kita kena tak nak apa ni. Kita tundakan minggu depan. Tak nak memberi masalah kepada kelas lepas ini. So bila teacher dah mengajar baru anda nampak kenapa teacher tak boleh masuk lagi kos, tetap kos apa, sebab yang ini pun adalah sering ditanya dalam soalan ya. Okay, back to you Cikgu Ainul. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada teacher Yuhaida atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Okay, jadi tak apalah jangan kecewa. Nanti apa? InsyaAllah minggu depan lah kita ada quizzes . Okay, jadi tahniah diucapkan kepada semua yang tetap setia bersama kelas pada malam ini dari awal hingga akhir. Ya, jadi link sijil boleh didapatkan pada ruangan chat. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas sesi live ini berakhir . Jadi seperti yang cikgu maklumkan tadi, kamu dibenarkan untuk menggunakan alamat email IDD dan juga ID delima untuk sijil . Jadi pastikan masukkan alamat yang betul . Kalau tak betul pun tak jadi juga . Okey, jadi link untuk ganjaran mata kredit IU juga diberikan di ruangan chat. Dah ada Cikgu Aslina? Dah ada. Okey, jadi sebagai tanda penghargaan dan sokongan, mari kita like, subscribe, share channel presenter kita pada malam ini iaitu Teacher Yuhaida . Boleh subscribe channel kami juga, Guru-Guru Ekonomi ni yang ada sini. Okey. Cikgu Aino, Cikgu Hasina, Cikgu Karuniza . Jadi insyaAllah, insyaAllah kelas minggu depan kita akan jumpa pada hari Selasa kelas Cikgu Aslina jam 9.30 malam. Hari Kamis kelas Cikgu Ainun jam 8 malam dan Cikgu Haida seperti biasa pada hari Sabtu 8 malam macam ni. Dan jangan lupa program istimewa Bicara Cinta minggu ini laluan iklan Kamis 3.30 petang. Kamu boleh tengok di channel Cikgu Ainun, Cikgu Aslina, Cikgu Karuniza. Kita nak korek rahsia. Macam mana Cikgu Yuhaida, dia kata daripada murid kelas belakang, murid biasa-biasa, boleh belajar sampai keluar negara. Jadi kita nak ambil dia punya semangat tu. Semangat untuk sama-sama menggapai bintang. Okey, jadi sila layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan maklumat terkini dan jadual kelas tuition percuma IU. Jadi kamu boleh kongsikan portal IU kepada rakan-rakan mana-mana rakan yang belum pernah join kita, kita mengalu-alukan Begitu juga dengan guru-guru seluruh Malaysia. Jadi semua kelas online percuma ni boleh ditentu semula melalui link yang diberikan atau disediakan di portal IU. InsyaAllah. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Tak payah bayar pun. Hanya di Akademi YouTuber.
Sesungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebarang kelemahan kami memohon maaf. Kelemahan adalah di atas kelemahan dari kami sendiri. Jadi insyaAllah sekian. Cikgu Ainun. Ya. Takut ya. Good. Tak lupa. Okay, terima kasih. Code yang terakhir. Sebab kita nak tunggu kamu supaya duduk juga. Okay, code terakhir kita adalah nombor 5. 5, high five. 5 ya. Okay. Jadi, sehingga kita bertemu lagi, jaga diri, lindung diri, lindung keluarga, patuhi SOP. Jangan malas-malas masuk kelas PDPR. Okay, jadi insyaAllah stay safe semua. Okay, sehingga kita bertemu lagi. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.